Lama tak bersua, Reboot. Selamat berkenalan, Encik Reboot. Apa yang buat kau berdua datang ke Malaysia? Aku rindu pada Upin dan Ipin. Jadi, aku membawa Op bersama untuk berjumpa mereka. Di mana mereka? Aku pun jarang jumpa mereka. Mungkin hari-hari mereka asyik berseronok. Oh, iya ke? Aku yakin kita akan berjumpa dengan mereka nanti. Kebetulan, kita dah ada di Malaysia. Kita patut pergi berjalan-jalan. Oh, baguslah. Kapten Zofi! Ada kecemasan.
Banyak setan sedang menuju ke arah kamu. Apa? Adakah mereka hendak menyerang bumi? Aku mahu kamu uruskan masalah ini secepat mungkin. Aku harap kamu semua berjaya. Aku rasa kita terpaksa batalkan saja niat untuk berjalan-jalan. Baik, kita berpecah dan serang Zaiton bila dia muncul. Ya, kita mesti hentikan serangan ini sebelum ia menjadi lebih teruk. Akan hapuskan kau. Bagus. Satu dah tewas. Kau memang bagus kan, Ultraman Reborn? Siapa kau? Siapa kau? Aku Zed. Entiti tersohor, Zedon. Entiti tersohor? Maksudnya kau yang mengawal semua raksasa Zaiton? Betul. Apakah matlamat kau dalam hal ini? Apa yang kau cuba buat dengan menyerang bumi bersama raksasa-raksasa Zaiton ini? Aku hanya ada satu matlamat, iaitu memusnahkan segala kehidupan di muka bumi. Apa? Hanya aku yang patut hidup di sini. Tak perlu kehidupan lain. Pentingkan diri sendiri. Galaxy Rescue Force tidak akan biarkan perkara ini untuk berlaku. Galaxy Rescue Force yang melindungi kehidupan. Menarik. Si pelindung dan si pemusnah. Kita lihat siapa yang menang. Marilah. Aku takkan mengalah dengan mudah. Kuasa apakah ini? Nampaknya kita dah ada pemenang. Belum lagi. Aku belum kalah lagi. Ah, boleh tahan semangat kau. Jadi, aku akan hancurkan semangat yang kau ada. Apa? Aku akan pergi ke Malaysia. Kalau tak silap aku, kau ada dua kawan yang sangat penting menetap di sana. Betul kan? Tak mungkin. Aku hanya perlu musnahkan Malaysia. Ia akan hancurkan semangat kau. Betul? Berhenti! Kau kena lagi pantas menyerang. Aku
perlu kejar dia. Sepatutnya Zaiton terakhir yang muncul di Jepun. Aku perlu bertemu dengan yang lain. Ex Zaiton, kau pun mereka hantar ke bumi. Nampaknya belum ada kemusnahan lagi. Zed terlalu kuat. Aku mungkin akan tewas kepada dia. Boleh kalah. Aku mesti melindungi Upin dan Ipin dan semua kanak-kanak lain agar mereka semua terus tersenyum gembira. Itulah misi Galaxy Rescue Force. Wah, bersemangatnya. Tunggu kau datang sebelum aku musnahkan Malaysia. Kau tahu kenapa? Kenapa? Aku nak kau berasa kecewa dan tersungkur semula. Aku rasa itu lebih menarik. Dan kamu semua. Kemudian aku akan hapuskan semua kehidupan di bumi. Kami tidak akan biarkan ia berlaku. Walaupun aku terpaksa berkorban nyawa, aku akan hentikan korang. Thank you.
rasanya. Wira Ultra. Seperti yang aku katakan, aku akan mula hapuskan segala kehidupan yang kamu milik. Satu lagi yang tinggal. Jangan ingat kau boleh kalahkan Wira Ultra macam ni. Kamu berdua, Wira Ultra tidak boleh nampak kalah di depan kanak-kanak ini. Zero. Maaf aku terlambat. Aku sibuk berlawan dengan raksasa Zeton yang muncul di Eropah. Terima kasih, Encik Zero. Tak ada masalah. Mari kita terbalikkan situasi ini. Jangan terlalu yakin dengan diri kamu. Aku boleh dapatkan seramai askar yang aku nak. Jangan terlalu yakin yang korang boleh mengalahkan raksasa-raksasa aku begitu saja. Maksudnya, pertarungan ini tidak akan berhenti selagi kau tidak dikalahkan. Betul. Tapi amat mustahil bagi korang nak mengalahkan aku. Kita cuba. Kita takkan kalah kali ini. Ayo, kita akan menang dan melindungi masa hadapan bumi.
ini sangat mudah. Tak adakah askar kau yang lebih kuat? Jadi, apa kamu fikir tentang ini? Lawan yang ini. Oh, kita kena gabungkan pacaran kita. Okey. Sehingga akhir hayat aku. Kalau macam tu, aku akan hapuskan kau. Ribut! Jangan menyerah kanan! Mari kita lawan bersama. Kita kena pertahankan keamanan bumi. Upin, Ipin. Inilah kemampuan penduduk bumi, Zed. Apa? Mereka ada kemampuan tersembunyi. Kau akan dikalahkan oleh orang yang kau ingin musnahkan. Mustahil. Aku adalah kemungkinan terhebat. Inilah penamatnya, Zed. Yeah.
Kau telah berjaya, Libon. Iya. Terima kasih kepada Upin dan Ipin untuk kemenangan hari ini. Betul tu. Aku dah salah sangka. Bukan kita yang lindungi mereka. Tetapi mereka sendiri yang mencipta keamanan dunia. Tepat sekali. Kita hanya membantu mereka dalam hal ini. Upin dan Ipin dah menyelamatkan aku dengan keberanian mereka. Aku pasti kamu juga mempunyai potensi yang besar. Aku berharap kamu juga akan mempunyai keberanian untuk menghadapi segala masalah yang mendatang. Kerana tak ada orang lain yang mampu melindungi senyuman anda selain diri anda sendiri.